bang, kita kita pergi ajak-ajak budak-budak pergi Lost World lah. Kau nak follow tak minggu ni? Aku dah sembang dengan budak nak pergi lepak Lost World. Dia budak cakap apa? Budak-budak okey je. Sekarang tunggu, aku dah bagi duit dah, semua budak bagi duit dah. Diorang okey je. So sekarang kau je lah. Sebab aku fikir, yelah kau last. Ya lagi pun bila lagi. Sebab diorang kata diorang ajak kau. Lepas tu kau macam nak tak nak, nak tak nak, tak apa lah. Ni macam sebab dah last sem. So yeah, macam macam ni lah. Ya last sem kan. And then lepak kita, aku ingat kita tidur hotel semua, bajet semua dah cantik dah. Sekarang masuk kau cukup. Aku nak, aku nak pergi tapi impact tak apa lah sekarang. Aku nak bayar sekarang sebab korang nak pergi esok kan. Ni korang nak pergi makan pula. Aku tak ada duit tak ada rompet. Jangan minggit boleh? Minggit. Aku dah lama lah kawan dengan kau lah. Aku dah lama kawan kau. Kau ingat kau sedar tak kau ada hutang aku 800? Tapi kau sedar tak benda tu? Kau masa kau beli handphone baru tu, kau kata kau nak beli handphone biasa. Dan sekali aku kesian dengan kau, aku bagilah. Aku mula minta 600. Lepas tu tak tahu harga info tu 800. Aku tak apa, aku diam. Aku diam. Tapi tak apalah sebab kawan kan. Ni semua sebab kawan. Lagi satu, kau tengok. Kau hutang bukan kat aku seorang. Kau sedar tak kau hutang ramai orang? Kau tahu kau hutang dengan apa Afiq? Afiq ni tu. Kepala dah macam mana dah? Rambut tak payah panjang. Kau tak sebab hutang. Dia makan Maggi. Dia tak habis-habis dengan Maggi asri, dia. Asri lah masalah rambut dia. Tak sekarang ni kau tak, kau sedar kau dah hutang berapa ramai orang. Eh malu bah, aku kawan kau bah, aku kawan baik kau. Kau buat macam ni, orang cakap, eh aku bah bila dulu tak, tak tahu lah. Balik aku, aku macam sebab aku dapatkan kau, orang fikir aku sekali yang ambil duit orang semua. Kau duit, bayarlah bah. Aku ada duit lagi tapi bapak aku tak kasih sekarang eh. Tak, duit tu, duit kau mana pergi semua duit tu? Ha? Kau bukan beli rokok, kau mana bisa dadah, tak pergi clubbing. Kau pergi, mana pergi duit tu? Ha? Itulah aku cakap, aku ada duit tapi aku dompet aku tinggal. Masalah ada dompet tinggal. Aku cuai, aku tahu okay, aku cuai. Tapi dompet tinggal, come on lah, takkan tak ada face it. Tak ada abang, bukan lah. Masa sekarang ni aku macam malu lah. Malu sebab, bukan apa. Yelah kawan kan, macam ni. Dah pinjam, dia pinjam. Kau tak malu, tak malu, kau tak tebal muka. Kalau macam tu, kau tak suka aku sangat, kau berhenti lah sini. Bukan macam tu bah, aku ni berhati perut lagi. Tapi kalau kau dah mendesak aku macam ni bah, dan kau tak nak berubah, siapa lagi nak ubahkan kau? Habis tu takkan nak kerja sambil belajar? Ha? Aku tahu aku susah, tapi aku cuma tinggal dompet saja. Tu pun kau tak faham ke? Ha? Tak apalah, macam ni lah. Aku rasa ini last lah. Aku dah nak putus kawan dengan kau. Sebab aku cakap macam-macam ni, kau tak dengar bah, kau tak dengar. Dahlah, aku tinggalkan kau kat tepi ni lah. Kau, aku cakap banyak kali pun kau tak dengar. Ini je lah. Aku terpaksa buat macam ni bah, terpaksa. Sebab aku tak sanggup, tak sanggup. Tapi kalau kau buat macam ni, tak lah. Malu aku sebagai kawan. Ada tu yang kau nak. Pergilah, keluar. Pergi sekarang. Selepas peristiwa itu, Jackie merasa amat kecewa kerana dia telah membuat suatu perkara yang tidak patut dilakukan sebagai seorang kawan. Akbar merupakan kawan baik beliau sejak dari kecil lagi. Mereka sama tadika, sama kelas, sampai ke kolej pun sama. So, Jackie buat satu keputusan untuk memujuk Akbar. Dia tengok TV9 untuk tengok satu rancangan program masak-memasak. Program tersebut telah ajar dia cara membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ingin menjemput kawan saya bernama Muhammad Rafi. Okey, Rafi. Pertama biskut Mary. Kedua adalah susu pekat. Ketiga adalah
Buttercup. Yang keempat adalah 400 gram Milo paket. Terakhir adalah gula manis. Pertama kita memerlukan sendok. Kedua, kuali. Ketiga, pemetik api untuk pemetik api. Keempat adalah tempat memasak. Dan yang terakhir sekali yang penting adalah gas. Baru lah bau dia. Masih kenal kan hari ni. Macam best lah rasa ni. Rasa lah duduk sejak kan. Macam dekat rumah je saya rasa. Dengan angin. Ada orang bola kejap. Bau, harum, harum. Zul, jangan senyum sangat. Kita masak special ni. Resepi ni turun temurun daripada nenek kawan saya. Adalah nenek orang tu. Okey. Okey, bila dah okey macam ni, pada cup ni. Okey, kita buka tin susu ni. Dekat sikit tu, kita buka Milo pula. Sodak ni. Okay, macam Milo ni, serbuk ni. Kita boleh gantikan dengan Vico. Kalau yang suka kopi pun, macam nak letak kan, nak ganti ke, boleh juga. Yang kedekut, kalau nak letak apa, yang coklat yang untuk masak tu pun boleh juga. Tapi kalau tahap macam ni, kita masukkan Milo sikit-sikit. Okay. Tapi
make sure dia gaul lah. So nanti dia tak betul. Contoh eh, macam mana dia kena lagi Milo boleh. Okey. Tak ada tu kacau ni. Nampak bunyi ni tak terkata lah. Ini sedap ke? Dua lah biasa. Tapi
kalau apa, macam ada orang dia masukkan biskut ni dalam blender ataupun dia apa, dia hancurkan guna batu lesung tau. Tapi nanti dia macam halus sangat, dia tak, dia tak sedap lah. So kalau buat macam ni, nanti coklat tu dia meresap ke dalam biskut tu, itu buat dia lagi sedap. Lepas tu ada orang dia, dia pakai apa, dia tambah telur. Tapi kita dah selah student, mana mampu beli apa kan? So kita buat cara lain. Asli silap pula. Okay, kita tengok ah. Lepas ni kita buat apa? Wah, macam mana kita nak bagi jadi macam sikit lapis? Saya rasa kena simpan macam 4 hari kan. Seminggu paling kurang ah. Simpan dalam masa seminggu ya. Temperature dia tak kurang tak lebih negatif 8 darjah Celsius. So seminggu dah ni disimpan. Seminggu lama. So hari ni 10 hari bulan 20 kan? Haa 20 lah, betul betul. Contohnya sedap ni. Okay next, kalau siapa yang ada loyang ataupun acuan yang okay ke, dia boleh letak dalam tu. Tapi kalau macam student kan, kita tak ada duit, kita ada bekas je. So kita gunakan bekas ni. Contohnya kita ada bekas ni. Bekas ni mahal ni. Import. Import. Okay, jom kita masukkan dalam bekas. Baik tak baik lah. Pekat tu. Tu. Pekatan dia. Nampak tak nampak? So kita biarkan dalam masa seminggu untuk mendapatkan kek yang betul, sedap, pekat, lembut. Bekas ni kita kena ratakan paling bawah. Kalau boleh tekan dia. Alright. So lagi seminggu kek ni siap. Okay, itu saja daripada saya, Master Chef Master Wafi. Saya Profesor untuk Master Chef. So, saya guru dia lah. Saya pantau je lah. Okay, so kita akan tengok dalam masa seminggu bagaimana perubahan dia. Kita jumpa nanti di depan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam Perak Aman Jaya. Selepas menonton rancangan tu, Jackie cepat-cepat pergi bilion beli barang untuk membuat kek batik. Dan selepas beberapa cubaan, dia telah berjaya membuat kek batik khas untuk Akbar. Keesokannya, dia telah berjumpa Akbar dan dia sendiri telah menyuapkan kek batik kepada Akbar, dan Akbar terima maaf daripada Jackie.